Kita diamkan sebentar. Dan ini ya pemirsa, sudah kelihatan susunya sudah mulai mendidih ya. Di sini saya mempunyai adalah dark cooking coklat. Ya pemirsa, nah tadi kan saya sudah melakukan aktivitas ya, berenang dan juga pemirsa di rumah biasanya kan kalau setiap weekend mungkin bersama keluarga. Nah sekarang saya pengen yang segar-segar ya, karena juga udara di sini agak sedikit panas. Saya pengen membuat suatu dessert ya, suatu panganan yang sangat segar dan juga cold ya. Dengan saya akan memberi nama yaitu Choco Berry, membuat seperti yogurt tapi ini agak sedikit berbeda pemirsa ya. Dan di sini saya gunakan ini adalah susu cair yaitu fresh milk 200 ml saja. Oke, kemudian saya akan panaskan. Oke, tapi apinya jangan terlalu besar juga. Saya akan tambahkan ya dengan 1/4 sendok teh dari garam. Pem-pem. Nah, ini kita masak sampai mendidih ya. Dan gelatin ini akan saya rendam dengan air panas. Oke, kita aduk-aduk. Nah, seperti ini. Nah, kita diamkan sebentar. Dan ini ya pemirsa, sudah kelihatan susunya sudah mulai mendidih ya. Di sini saya mempunyai adalah dark cooking coklat. Dan ini saya gunakan 150 gram. Oke, sambil kita aduk-aduk ya. Kemudian, sekarang saatnya saya akan memasukkan dari gelatin. Oke. Aduk-aduk lagi. Ya. Nah sekarang kita akan potong-potong ya dari buah stroberinya. Ini cukup kita potong aja, potong asal aja ya. Susu dan dark cooking coklat ini saya masukkan ke dalam blender ya. Kemudian ini saya akan tambahkan dengan krim kental ya, yang tadi saya gunakan 100 ml. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk buah stroberinya. Jadi ada 200 gram ya. Oke, ini saya masukkan stroberi ya. Sekarang waktunya untuk saya blender. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang ini udah cukup pemirsa ya. Oke, kali ini saya mempunyai 3 ya. Sekarang akan saya masukkan ya, 1/2 gelas dulu pemirsa ya. Tadi saya tuang 1/2 karena bagian dalamnya ini saya akan menambahkan dengan potongan dari buah stroberi di sini. Sudah 3 gelas ya. Sudah saya tambahkan stroberi. Sekarang kita akan penuhin ya. Ini saya tuangkan dengan mold lagi. Nah sekarang saatnya ini saya akan masukkan ke dalam refrigerator. Tapi untuk mempercepat, ini saya gunakan freezer aja kali ya. Tum, tarap, dadap. Nah ini pemirsa ya, waduh. Oke, udah dingin. Dia juga sudah mulai mengeras ya untuk Choco Berry saya ini. Langsung saja. Nah tadi kan saya ada buat 3 ya. Saya ada whipped cream ya. Wow. Wih, cakep banget ya. Kemudian, ini saya akan hias dengan buah. Yang pertama, saya potong dulu dari buah kiwi. Kemudian, ini untuk buah peach-nya ya. Buah peach-nya saya juga motong memanjang. Oke. Nah, sekarang pemirsa, ini saya akan tambahkan peach dan juga buah kiwinya. Untuk Choco Berry mouse-nya siap kita santap ya. Oh, it's delicious.